Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki khotbah. Sebelumnya kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 368 ayat 3. Damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada malam Pasion AKBP Menteng hari Kamis, tanggal 9 April 2020, yang diambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 10 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka yang meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita sudah tiba pada malam Pasion yang kesekian kalinya dalam hidup kita. Marilah kita merenungkan kembali apa sesungguhnya makna Pasion bagi kita. Ketika kita merenungkan kata Pasion, kita dibawa ke dalam misteri Tuhan, rahasia dari Tuhan. Ketika menyerahkan dirinya ke tangan orang-orang berdosa, Dia menderita sengsara hingga wafat di kayu salib. Kata menyerahkan diri membawa kita pada pengertian bahwa Pasion tidak hanya mengungkapkan sebuah kisah penderitaan, tetapi lebih jauh adalah sebagai sebuah jalan hidup yang Yesus pilih untuk menyelamatkan umat manusia.
merenungkan, menghayati, dan mewartakan sengsara Yesus adalah jalan hidup yang kita ambil untuk memelihara misteri sengsara Yesus dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat bertumbuh dalam kesediaan serta kesiapan untuk memasuki misteri itu sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekuatan renungan sengsara Yesus menggerakkan kita untuk meneladani Kristus dan bekerja sama dengannya untuk menyelamatkan umat manusia dari kegelapan dan bayang-bayang kematian. Kenangan sengsara Yesus selanjutnya akan berbuah pada perubahan dalam hidup kita. Setiap orang yang merenungkan sengsara Yesus telah masuk ke dalam kehidupan Yesus serta ambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Perubahan hidup kita akan terungkap dengan meneladani Yesus untuk menyelamatkan dunia ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memelihara kenangan sengsara Yesus artinya bahwa kita hidup dalam pengajaran Yesus yang mengungkapkan Allah sebagai Bapa dan kasih yang tak terbatas terhadap semua orang dari berbagai suku dan bangsa. Hidup dalam pengajaran Yesus memanggil kita untuk menciptakan dan membentuk komunitas Kristen di mana anak-anak Allah hidup bersama sebagai saudara. Marilah kita terus memelihara serta menghidupi kenangan sengsara Yesus supaya kita dapat menikmati persekutuan abadi dengan Allah serta merasakan kehidupan yang penuh dengan kedamaian serta memiliki harapan yang selalu bersinar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama hidup di dunia ini, Tuhan Yesus menderita secara fisik, tetapi tidak hanya secara fisik, dia juga menderita secara batin. Dia dicemooh, dia dibenci oleh orang-orang yang ingin diselamatkan. Hal ini sangat menyakitkan baginya. Cintanya yang tanpa syarat dibantah serta dibalas dengan kebencian. Namun Yesus bertahan sampai pada akhir hidupnya. Bahkan meskipun Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun pada Tuhan Yesus, Lukas 23 ayat 18 mengisahkan, semua orang yang berkumpul di situ berteriak, bunuh dia, lepaskan Barnabas untuk kami. Mengapa Yesus rela mengalami penyiksaan dan rasa sakit yang begitu berat demi kita? Apakah manusia bisa melakukan apa yang Yesus lakukan? Tentunya tidak. Hanya Tuhan Yesus, hanya Dia Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah Raja kita yang sejati. Yesus tahu apa yang akan terjadi dan bahwa Dia akan menderita bagi manusia. Dia berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus tahu kehendak Bapa dan hasil dari pengorbanannya. Ini adalah bagian penting dari penderitaan Yesus. Bahwa dia mati untuk menebus dosa-dosa kita
dosa-dosa semua manusia, bahkan orang-orang yang menolaknya, yang mencaci makinya, yang mencemoohnya, bahkan yang membunuh dan menikam dirinya dengan kejam. Ini adalah ungkapan yang luar biasa dari kasih Kristus. Allah sangat mencintai kita semuanya. Rasul Petrus berbicara tentang segala penderitaan yang Kristus alami di akhir hidupnya di bumi ini. Tuhan Yesus melewati banyak penderitaan untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Di 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 11 yang saya bacakan tadi, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh roh Kristus yang ada di dalam mereka. Yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini memang saat yang sangat sulit bagi kita karena kita harus melaksanakan ibadah-ibadah perayaan besar di rumah kita masing-masing. Tetapi tidak mengurangi hikmat jika kita benar-benar berada di dalam pimpinan Roh Kudus. Oleh karena itu, Amang Inang, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini di rumah kita masing-masing, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk mengikuti serta merenungkan kembali segala penderitaan Yesus yang kita saksikan berikut ini. Pertama, penderitaan Yesus di Taman Getsemani. Sebelum Yesus disalibkan, semua penderitaannya telah dimulai. Peristiwa itu adalah sekitar tengah malam, ketika perjamuan malam yang terakhir. Yesus membawa para muridnya keluar dari rumah itu. Mereka pergi melalui pekatnya kegelapan malam. Mereka menyeberangi anak sungai Kidron dan menaiki bukit Zaitun. Mereka masuk ke dalam kemuraman yang mendalam. Dari Taman Getsemani, Yesus berkata kepada muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Lalu ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes masuk lebih dalam ke taman itu. Kemudian ia meninggalkan ketiga muridnya dan sedikit lebih maju lagi. Di bawah pepohonan zaitun, di mana ia berdoa seorang diri kepada Allah. Disinilah awal penderitaan Kristus telah dimulai. Tidak seorang pun menyentuhnya pada saat itu. Segala penderitaannya dimulai ketika ia seorang diri dalam kegelapan itu, berada di bawah ranting-ranting pohon zaitun di Taman Getsemani. Di sanalah, di taman itulah, semua beban dosa umat manusia diletakkan di atas pundaknya. Dan ia akan memikulnya sendirian di dalam tubuhnya sendiri.
dan yang akan dibawa pagi harinya ke dalam kayu salib. Kemudian di kayu salib akan dipikul semua dosa-dosa kita. Yesus berkata, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Yesus mengalami keadaan yang sangat terguncang, bahwa ia akan mati di taman itu. Maka Yesus pun berdoa untuk diselamatkan dari kematian di taman Getsemani, agar ia dapat memenuhi tujuannya di kayu salib. Yesus berdoa agar cawan kematian berlalu darinya malam itu juga, sehingga ia dapat hidup untuk mati di kayu salib. Tanpa kekuatan dari tubuhnya, Kristus pastilah sudah mati di taman itu. Beban dosa kita semua yang telah membunuh Yesus di Getsemani. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang berketesan ke tanah. Yesus telah mengalami kengerian yang luar biasa ketika dosa-dosa kita diletakkan dalam tubuhnya malam itu. Kesengsaraannya begitu berlimpah, sehingga gumpalan peluh darah keluar dari kulitnya. Nabi Yesaya berkata, "Penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal." Untuk mengalami kesakitan, penderitaan dan teror dari Getsemani, betapa sedikitnya kita berpikir tentang kesakitan yang sangat mengerikan yang Yesus lewati dengan memikul dosa kita malam itu. Mari, pandanglah penderitaan anak Allah, perintihan, perangan, peluh darah, kasih Allah yang tidak terhingga oleh Yesus, kasih yang kini menjadi milik kita bersama. Penderitaan pertama dan yang terbesar bagi Yesus adalah di sana, di taman Getsemani. Sebelum ada tangan manusia yang menyentuhnya ketika dosa kita diletakkan atasnya oleh Allah, pikirannya benar-benar menderita dan darahnya mengalir dari pori-pori kulitnya. Hal itu menjadi bukti betapa besarnya kesalahan dan dosa kita manusia. Kedua, penderitaan Yesus karena direndahkan. Segala penderitaan yang akan menimpa Kristus telah dimulai. Kemudian banyak lagi penderitaan yang menghampirinya. Para pengawal datang dengan membawa obor ke taman Getsemani. Mereka menangkap Yesus dengan tuduhan palsu. Mereka menyeret dia ke hadapan imam besar. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata,
Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sampai berkata kepadanya, hai Nabi, cobalah terka. Malah para pengawal pun memukul dia. Lihat betapa tenangnya Yesus berdiri, terhina di tempat yang sangat mengerikan itu. Orang-orang berdosa itu membelenggu tangan yang maha kuasa dan meludahi wajah pencipta mereka. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, salam hai Raja orang Yahudi. Sambil mereka meludahi dan mengambil bulu itu dan memukulkan kepada kepalanya. Tiada mahkota perak atau emas untuk Yesus. Darah menghiasi keningnya dan segala dosa yang ia tanggung. Dan orang-orang berdosa pun memberikan mahkota untuk dikenakannya. Salib kasar menjadi tahtanya. Kerajaannya ada di dalam hatinya. Yesus menuliskan kasihnya di dalam darah. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Yesus berkata melalui Nabi Yesaya, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikian Nabi Mika bersabda. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Mereka memukul punggungnya hingga hancur. Sungguh sangat mengerikan. Banyak orang mati dari siksaan seperti itu. Mereka bahkan dapat melihat tulang-tulang rusuknya karena kulit dan dagingnya telah robek. Mereka menghancurkan dan merobek punggung Yesus hingga ke tulang. Bahkan duri menusuk dan melukai kepalanya. Darahnya mengalir dari setiap luka. Punggungnya penuh dengan luka cambukan. Namun, cambuk yang lebih tajam menusuk jantungnya. Inilah penderitaan yang Yesus alami. Mulai dari penderitaan di Getsemane, penderitaannya karena direndahkan. Dan yang ketiga, penderitaan Yesus di kayu salib. Setelah mencucurkan gumpalan darah di Getsemane, Yesus dipukuli dan ditinju wajahnya. Kemudian dia dicambuk sampai daging punggungnya hancur lepas. Mahkota duri dengan kejamnya ditekan dan menusuk kepalanya, menyebabkan darah mengalir menutupi matanya. Ia telah setengah mati ketika mereka membawanya untuk disalib. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat bengkorak. Dan di situ ia disalibkan.
Mereka memaku kedua tangan dan kakinya di kayu salib itu. Mereka menaikkan salib itu dan Yesus tergantung di sana dalam kesakitan dan penderitaan. Yosef Hart berkata, dipakukan di kayu terkutuk dalam keadaan telanjang, menjadi tontonan bumi dan surga. Tontonan luka menganga dan darah, luka dari keajaiban kasih. Betapa memilukan ceritanya. Bahkan para malaikat turut merasakan ketika mereka melihatnya. Para sahabatnya meninggalkan dia malam itu. Dan kini Allah pun meninggalkannya. Yesus sangat menderita. Berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pikiran kita tidak dapat mengukur hal ini, Luther berkata. Peristiwa ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata manusia. Kita tidak mungkin dapat sepenuhnya memahaminya. Bapa meninggalkan anaknya. Dan Yesus mati untuk membayar harga dosa-dosa kita sendirian. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Tetapi dia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh pilur-pilurnya kita menjadi sembuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada malam Pasion yang sangat mulia ini, sekalipun kita merayakan di rumah kita masing-masing, tetapi Sang Juru Selamat kita mengasihi kita dengan cinta yang menyelamatkan. Kematian menerjangnya saat dia disalibkan untuk menebus segala dosa-dosa kita. Dia mendengar orang-orang yang berteriak memintanya untuk menyelamatkan diri dan bahkan turun dari salib. Namun dia memilih untuk tidak menyelamatkan dirinya. Dengan kasihnya yang penuh pengorbanan, dia mati agar dapat memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita. Juru Selamat kita tetap bertahan di kayu salib untuk Anda, untuk saya, dan untuk kita semua, bahkan untuk seluruh dunia ini. Lalu apakah kita masih ragu akan cinta kasih Tuhan kepada kita? Adakah cinta yang lebih besar dari semua ini yang pernah kita terima? Kasihnya sungguh sangat besar. Sebesar apapun pergumulan yang kita hadapi bersama, tantangan apapun yang terjadi, ancaman yang kita hadapi, kita takkan pernah menghadapinya sendirian. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Tuhan Yesus menanggungnya bersama kita, bersama Anda semuanya. Penyakit kita yang ditanggungnya, pergumulan kitalah yang dipikulnya. Kekhawatiran kitalah yang dilihat, persoalan kitalah yang dihadapi bersama dengan kita. Percayalah kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Datanglah kepada Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga.
dan senantiasalah bersandar pada Dia. Percaya kepada Dia, Ia akan menyelamatkan kita, yang menyucikan semua dosa-dosa kita, termasuk dalam bahaya ancaman COVID-19 yang sedang kita hadapi sekarang. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah. Amin. Tuhan memberkati kita. Bapa Sorgawi yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami, seluruh jemaat-Mu HKBP Menteng Jalan Jambu, yang pada saat ini kami satukan, yaitu Paskah yang akan mengantarkan kami untuk memasuki Jumat Agung pada besok hari. Kami sudah mengikuti perjalanan penderitaan Yesus Via Dolorosa, dan sekarang kami akan mengakhiri ibadah ini sekaligus memberangkatkan kami untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami. Berkati kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah Paskah malam ini. Kita berdoa bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.